Ada nggak sih tempat top up yang murah, cepat, aman, terpercaya, dan tidak ribet? Pasti ada dong abangku. Lapahuda.com solusinya. Pertama, tinggal pilih game yang mau kalian top up. Pilih item atau package sesuai dengan kebutuhan kalian. Masukkan account ID game dan nomor WhatsApp kalian. Gunakan kode promo YVMC Gaming. Pilih metode pembayaran dan pilih konfirmasi pesanan. Hai semua, kembali lagi bersama gue YVMC. Baik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakalan coba untuk bermain real time PvP lagi. Dan kayaknya gue penasaran ya sekarang dengan tim Goketsu UR ya teman-teman ya. Gue mau mencoba untuk menggunakan Goketsu UR ya. Walaupun dari kemarin gue kalau menggunakan Goketsu UR ya, ujung-ujungnya gue selalu kalah ya. Karena kenapa? Gue nggak tahu, masih belum nemu aja ya line up dengan Goketsu UR teman-teman di real time PvP. Lebih enak tanpa Goketsu UR atau ngebanned Goketsu UR ya. Gue lebih enak gitu cuy. Oke, lawan gue Boruto teman-teman dari server 397 ya. Jadi ya, Goketsu UR, bingung anjing gimana cara mainnya Goketsu UR cuy. Oke, jadi gue pakai si King jelas. Terus kemudian kayaknya gue harus pakai ini ya, begini mungkin ya. Begini kali ya. Kayaknya sih gue harus pakai ini cuy. Terus kemudian wah, terlalu banyak grappler anjing. Terlalu banyak grappler. Terlalu banyak. Nah begini ya, ini udah aktif core-nya kan. Core ini udah aktif ya. Nah, apalagi yang harus aku ambil? Oke, karena dia menggunakan Boros, gue pakai si Hellfire Pep. Kayak begini kali ya. Seperti ini mungkin ya. Ini core-nya pun udah aktif ya. Oke, kita pakai seperti ini saja teman-teman ya. Kita pakai seperti ini saja ya. Jadi ya gue harus menang speed ya. Gue menang speed di sini. Nah ya, seperti ini cuy. Kayak begini. Oke, good job ya. Seperti ini teman-teman. Jadi let's go. Yang dapetin special annealing King, Goketsu, Genos, dan juga si Hellfire Flame ya. Dan juga Hellfire Flame. Terus kemudian core-nya menggunakan core Bakugan level 10 ya. Jadi 4 karakter ini aman ya. Sisanya kita berdoa saja ya. Oke, kita lihat ya, musuh menang speed ya teman-teman. Tapi itu hanya mimpi ya, karena Bakugan core level 10 bosku. Anjir, hampir mati gue cuy. Hampir mati semua ya, karena dia bawa G4 aja. Hampir ya rungkat kita cuy, hampir rungkat. Untung nge-heal ya. Thank you. Oke, tembak dengan Genos Kun. Mantap, so langsung meletak saja. Good job. Oke, ya good job. Oke, dan ya ini tinggal kita saja ya teman-teman. Sama-sama ya, ini mah tinggal sama-sama doang cuy. Sama-sama doang ya, siapa yang semuanya sama pakai Geryu, pakai Goketsu cuy. Ujung-ujungnya nggak jelas ya menang pakai Goketsu itu bagaimana cuy tulisannya. Pokoknya dulu-duluan hilang aja nih special ability-nya semuanya ya. Dulu-duluan hilang aja cuy. Dulu-duluan hilang. Ini ujung-ujungnya gue yang kalah cuy. Ujung-ujungnya gue yang kalah ini. Oke, kita coba lihat saja ya. Gue masih belum nemu gitu cuy. Cemana gitu caranya untuk menang menggunakan core-nya si ini ya, menggunakan line up di Samsul ini. Nah, kan bingung gue cuy. Bingung gue bagaimana cuy. Oke, kita kasih aja dulu ke sini. Ini belum pada hilang nih, percuma. Nah, untung sekarang kita gunakan ya skill-nya, dan gue juga udah pada hilang. Anjir. Kampret ya. Gue duluan ini mah yang hilang cuy. Genos gue mati nih mah cuy. Wah salam nih, gue yang kalah nih mah cuy. Tapi tar dulu, kita coba saja dulu ya. Kita lihat saja dulu teman-teman ya. Bismillah saja kita bisa menang ya. Ini seriusan gue bingung ya dengan line up UR Goketsu ini teman-teman ya. Seriusan bingung gue, masih belum nemu gue. Pure menangnya itu bagaimana, masih belum nemu gue. Gila cuy.
Oke, tidak apa-apa ya. Santai dulu ya, santai dulu teman-teman. Ya, kita coba lihat ya apa yang bakal terjadi. Apakah gue meledak? Dipaksa meledak teman-teman, dipaksa meledak sama Genosnya ya. Bam! Rungkat cuy, bener gue yang kalah ini. Gue yang kalah ujung-ujungnya. Gak jelas aja seriusannya. Pakai core goket, pakai goketsu. Bener-bener belum jelas gimana. Gak, kayaknya gak perlu menang speed aja pakai goketsu cuy. Pakai goketsu kayaknya gak perlu menang speed. Masih belum bisa gue. Oke, lawan Boruto lagi teman-teman ya. Lawan Boruto lagi, lawan yang barusan ya. Oke ya, jadi kayaknya gue tidak perlu menang speed kayaknya cuy. Apa itu speed ya? Nggak guna itu speed kayaknya ya. Nggak guna kayaknya speed ini. Seriusan ya. Tidak berfungsi apa itu speed ya. Apa itu speed? Kayaknya di sini doang speed nggak guna cuy. Oke ya, jadi kita nggak pakai speed-speedan ya. Nggak usah pakai speed-speedan ya. Udah pakai seperti ini saja teman-teman ya. Kita gaskan aja ya. Kita sikat saja seperti ini ya teman-teman. Kita nggak perlu speed lah ya. Aku sudah tidak mau speed-speedan ya. Aku tidak mau speed-speedan kayak begini. Oke, jadi let's go. Atau kita balik aja ya. Udah lah, gini aja cuy ya. Oh, jadi kayaknya sih lebih aman. Oke, let's go. Udah apa-apa, seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Kita menang sih, menang speed ya. Kita sikat aja ya si ininya. Siapa namanya? Genoskun. Kita sikat Genoskun, terus kemudian meledakan mereka ya. Mereka meledakan. Gila cuy, gue seriusan, gue masih belum terbayang line up UR Goketsu ini pakai apa cuy. Tolong kalian yang ada info line up ya, komen di bawah teman-teman. Pakai UR Goketsu gue kayak newbie aja seriusan. Tuh lihat tuh ya, ujung-ujungnya begini cuy. Ujung-ujungnya begini gitu ya. Ujung-ujungnya kayak begini gitu. Dia sengaja ya ledakin yang di belakang gitu cuy. yang di belakangnya di depan. Jadi kan nyerangnya butuh area ataupun kolom ya. Tapi kayaknya gara-gara gue salah pakai ini cuy, pakai si Hellfire Flame mungkin ya. Beban Hellfire Flame harusnya ini gitu. Si Shiryu, kalau Shiryu kan bisa nyerang ke belakang juga, ada kemungkinan ke belakang ya row-nya. Follow up. Nah, kayak gitu Shiryu mah ya, ada kesempatan begitu cuy. Nah, ini di sini gue apesnya ya. Speed-nya harus lambat cuy. Speednya harus lambat nih, Genos gue nih. Genos gue harus lambat nih speednya. Harus dilambatin. Oke, tidak apa-apa ya. Tapi sebenarnya sepertinya ini kita menang sih. Soalnya kita pakai Core Geryu ya. Pakai Core Geryu teman-teman. Mereka tidak ada breakthrough ya. Jadi ya menang sih ini cuy. Cuman masih belum ini gue malu ketara gitu cuy ya. Winnya tuh harus gimana gitu bos. Bos pusing kepala cuy. Pusing kepala. Nanti gue coba pakai Phoenix Man kali ya. Kita coba pakai Phoenix Man nanti ya. Pakai Phoenix Manda. Oke ya, jadi Genos gue harus gue mundurin tuh speednya cuy. Harus gue mundurin speednya bos. Dimundurin speed Genosnya ya. Jadi biar dia ulti pas musuh sekarang tuh mau atau kehilangan special unyieldingnya kan 5 kali gerak ya. Oke, kita sikat juga nih. Kita setun palanya. Ini masih belum hilang teman-teman. Masih belum hilang special unyieldingnya ya. Ini lama-lama gue yang hilang special unyieldingnya nih. Lama-lama gue yang hilang special unyielding nih. Buset. Jalan terus. Boom. Mansul. Mantap sul. Oke, ajar menggunakan Shiryu teman-teman. Aduh, gue bilang juga lagi. Iya bener, speednya harus gue turunin berarti cuy. Speednya harus gue turunin. Mantap Soul. Mantap Soul. Mantap Soul, percuma cuy. Tuh, belum hilang cuy. Jadi sia-sia gitu. Pas hilang itu pas giliran si Goketsu gue cuy. Jadi gue harus tuker ya. Si Goketsu sama speed-speed harus gue tuker cuy. Buset, pungkat. Waduh, parah cuy. Parah. Oke, kita coba lihat saja ya teman-teman. Kalau misalkan ini rungkan lagi, benar-benar gue nggak bisa main core Goketsu ya. Core Goketsu namanya. Apa namanya? Main ini Goketsu cuy. Pakai Goketsu ya. Tapi nemu cara lah ya. Udah nemu lah ya.
nemu cara ya. Bener, speed gak guna nih. Speed gak guna seriusan. Gak pakai harusnya. Nah ini dia ya. Aduh, kampret ya, hoki. Hoki banget ya. Pas banget, nah mampus lu. Yo, bisa yuk. Meledak ini. Mampus ya. Berarti serba salah juga nih Genos, gue turunin. Rungkan barusan. Tapi harus diturunin sih speednya kayaknya ya. Speed Genos harus ditukar dengan speed si Goketsu ya. Oke lah teman-teman, jadi mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai sini. Ya, thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas. Ba di 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 ba